Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Di video kali ini kita akan merewinding ya, menggulung ulang motoran 11KW 2950 RPM ya. Ini bekas pompa lumpur yang terbakar, pompa lumpur atau submersible pump atau pompa celup. Ini motorannya ada alur 30 ya, 30 slot seperti yang dilihat. Langsung saja ya untuk gambarnya. Kerpasnya ada 5 gulungan ya, yang terdiri dari 2 kutub seperti ini ya. Ini U1, U2, V1 masuk, keluarnya V2, dan untuk V2 nya masuk dari sini. Ini V2. Jarak antara kutub pertama ada 12 spasi ya, ini 12 spasi, dan kutub yang kedua ada jarak 11 spasi, dan untuk ada 0,9 ya, dengan dua kali sejalan ya, dengan jumlah lilitan 29. Saya ulangi ya, untuk spasi kutub pertama ada 12, ini ya, satu dengan 14, dan yang kedua, pul yang kedua ada 11 spasi. Nah ini bro ya, saya ulangi untuk kawatnya 0,9 kali 2 sejalan dengan total jumlah lilitannya 29 lilitan. Saya rasa bisa dipahami bro ya untuk 11KW ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengukur mal ya, mal untuk kita menggulung kawat nanti. Nah, untuk mal ini ya kan karena ada dua jarak, pul pertama 12 spasi dan pul kedua 11 spasi, jadi kita gulung sama rata aja dengan menggunakan mal untuk 12 spasi ya, seperti ini ya. Jadi kita patokannya adalah yang 12 spasi. Ini kita menggunakan kawat email ya untuk kita malkan ke alat penggulung kawat kita. Untuk kawan-kawan yang punya trik sendiri untuk mengukur mal ini, silahkan tulis di komentar ya. Untuk mengukur mal ini sangat sederhana sekali ya bro ya, hanya seperti ini. Nah, ini malnya ya, panjang lilitan. Untuk mal ini kita masukkan ke alat penggulung kita. Sekarang kita gulung seperti gambar tadi. Ini jumlah lilitannya 29 ya, 29 lilitan dengan kawat 0,9 sebanyak 3 kali sejalan ya. Jadi sekali kita gulung ini ada 3 kawat ya, dengan diameter 0,9 sama, dengan jumlah lilitannya 29 lilitan. Untuk satu pasah atau satu pas ya, yang dari U1 sehingga sampai ke U2 itu total jumlah gulungannya ada 5 ya. Jadi 5 ini untuk kutub pertamanya ada 3 dan untuk kutub keduanya ada 2. Yang kutub pertamanya 3 tadi yang jarak spasi 12, dan yang kutub yang kedua jarak spasi 11. Ini kutubnya berhadapan ya. Jadi kita langsung saja menggulung sebanyak 5 kali gulungan. Jadi kita hanya menggulung 3 kali ya per pasanya. U1, U2, V1, V2 dan W2, W1.
totalnya 3 kali 5, berarti 15 lilitan. Kira-kira seperti itu bro ya. Untuk kawat di motoran ini kan 0,9 ya, 0,9 mili. Bisa kita tukar ya, jika seandainya 0,9 tidak ada, misalnya 0,9 hanya 1 dan satu lagi ada 0,8. Kita bisa menggantinya dengan 0,8 atau 0,85 dengan syarat kita menaikkan jumlah lilitannya. Misalnya 29 kali lilitan kita ubah menjadi 30. Atau jika kawatnya 0,9 ini tidak ada, yang ada 1 mili atau 0,95, kita bisa juga memakainya dengan cara kita mengurangi lilitannya. Untuk berapa jumlah kelebihan atau kekurangan yang akan kita tambah atau kurangi karena perbedaan kawat, mungkin kita bahas di lain video ya, bagaimana rumus perhitungannya. Nah, dan ini kita sudah siap menggulung kawatnya. Untuk video ini saya bagi 2 ya, jadi ini part pertama karena videonya terlalu panjang ya. Nah, ini alat-alat yang kita gunakan adalah sebagai berikut ya. Ini adalah penggaris yang saya bikin dari pipa PVC untuk menggaris kawat supaya masuk ke dalam slot atau keren. Oke bro, kita lihat gambarnya ya. Satu, ini dari spasi 1 ya, masuk ke spasi 14, dari 1 ke 14, jadi jaraknya 12 spasi. Jangan lupa kita tandai ya, ini sebagai penanda kita, ini adalah spasi 1. Bagaimana cara pemasukannya, saksikan terus videonya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk kawan-kawan yang masih belajar. Dan untuk para kawan-kawan yang sudah senior, silakan kritik di kolom komentar karena saya juga masih belajar juga. Harapan saya semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Paling tidak ini menjadi amal jariah bagi saya. Kira-kira seperti itu bro. Untuk memasukkan kawat ke dalam keren atau slot ini harus berhati-hati bro ya, jangan sampai kawat tergores oleh pinggir kerennya, pinggir slotnya, karena insulating paper atau plastik presspannya tidak sampai ke atas ya, jadi tetap aja ada tonjolan dari ujung keren ini yang bisa saja melukai dari kawat, jadi kita harus memasukkannya pelan-pelan. Memang untuk gulung dinamo atau gulung motoran ini, kesabaran adalah kunci yang utama bro ya. Saya rasa mungkin tidak perlu dijelaskan terus ya bro ya, kita saksikan aja video ini sampai akhir ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya biarkan saja video atau gambar yang menceritakan semuanya bro ya. Oke bro.
Oke bro, ini untuk U1 sampai U2 nya sudah selesai ya, dengan jumlah gulungan 5 terdiri dari 2 kutub seperti yang ada di gambar ini ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini ya, nanti untuk kelanjutannya ada pada part kedua ya, untuk gulungan motor 11 kW ini ya. Terima kasih untuk kawan-kawan sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya bagian 2.